Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Aldek. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menantikan video-video terbaru dari Bang Aldek. Dan mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-temanku yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oke teman-teman, kali ini Bang Aldek ingin memberikan satu tutorial bagaimana caranya mentransfer uang dengan menggunakan aplikasi ShopeePay ke sesama pengguna ShopeePay. Kenapa harus menggunakan ShopeePay? Nah, di ShopeePay ini tidak ada biaya tambahan ketika teman-teman melaksanakan atau melakukan transaksi. Dan tidak ada batas berapa kali teman-teman ingin menggunakan atau ingin melakukan transaksi transfer uang dari ShopeePay ke aplikasi ShopeePay. Atau teman-teman ingin melakukan transfer uang ke link, ke Dana, ke OVO, atau ke nomor rekening. Tidak ada biaya tambahan dan tidak ada batasan berapa kali teman-teman ingin melakukan transaksi transfer uang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk Bang Aldek tunjukin bagaimana caranya transfer uang dengan menggunakan aplikasi ShopeePay ke sesama pengguna aplikasi ShopeePay. Yang pertama, kita buka aplikasi ShopeePay. Kemudian langkah berikutnya kita klik pada bagian saldo. Lalu teman-teman bisa lihat di layar ini ada beberapa pilihan transaksi ya. Teman-teman langsung klik aja menu transfer. Ya. Kalau untuk transfer ke rekening bank, teman-teman bisa klik transfer ke bank. Teman-teman tinggal klik transfer aja. Nah, berikutnya teman-teman masukkan nomor telepon tujuan atau nomor kontak yang ingin teman-teman kirimkan uangnya. Kemudian, lalu di bagian bawah ini, kita ketik jumlah saldonya yang ingin kita transfer. Ya, lalu tekan tombol konfirmasi. Konfirmasi atau lanjutkan, kemudian nah kita tunggu beberapa saat ya, itu kita akan dapat notifikasinya apakah transfer yang kita lakukan ini berhasil atau tidak. Nah, ternyata berhasil ya teman-teman, ini transaksi transfernya sudah berhasil dan kita coba tunjukin ke teman-teman buktinya bahwasanya transaksi ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, demikian teman-teman tutorial transfer uang menggunakan aplikasi ShopeePay ke sesama pengguna ShopeePay. Dan teman-teman bisa lakukan transaksi transfer uang juga menggunakan aplikasi ShopeePay ini. Tidak hanya ke sesama pengguna ShopeePay, bisa juga ke Dana, ke OVO, ke link aja, atau ke nomor rekening. Dan yang paling penting, perlu Bang Aldek ingatkan lagi beberapa poin, berdua poin ya. Yang pertama, di ShopeePay ini tidak ada biaya tambahan apapun ketika teman-teman melakukan transaksi atau transfer uang. Kemudian tidak terbatas berapa kali teman-teman ingin melakukan transaksi atau transfer uang. Demikian tutorial ShopeePay dari Bang Aldek Coach. Terima kasih sudah menyaksikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.